Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Malik Mizan Channel ya bosku ya. Oke, kali ini saya akan berbagi tips kembali tentang cara hitung granit ataupun keramik ya bosku ya, di ruangan kamar maupun ruang tamu, gimana caranya bosku ya. Simak aja videonya sampai habis, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya bosku ya, karena subscribe itu gratis bosku. Oke, nah di sini saya akan buat satu ruangan ya bosku ya. Ini yang saya buat kali ini untuk ruang kamar ya bosku ya. Nah, ini secara hitung untuk pakai granit yang pakai 60-60 cm ya bosku ya. Di sini contoh aja kita punya ruangan 5x4 meter ya bosku ya. Nah, untuk itu kita langsung totalin aja luas ruangannya berapa. Luas ruangan itu panjang kali lebar, jadi 5 meter kali 4 meter sama dengan 20 meter ya bosku ya. Nah, 20 meter ini kira-kira berapa dus yang dibutuhkan ya bosku ya, berapa dus granit jika granit yang dipakai 60 kali 60 cm ya bosku ya. Nah, untuk info aja, jadi 60-60 granit itu satu dusnya isi 4 lembar atau 4 piece. Nah, untuk volume satu dusnya, jadi volume satu dus granit itu ukuran 60-60, dia volumenya 1,44 meter persegi ya bosku ya. Nah, caranya kalau udah sudah ketemu seperti ini, caranya gampang banget. Jadi total rumusnya itu luas ruangan dibagi luas satu dus ya bosku ya. Nah, kita masukin angkanya aja, jadi luas ruangannya kan udah ketemu, luas ruangannya 5x4 meter, jadi luas ruangannya itu 20 meter persegi ya bosku ya. Jadi 20 meter persegi dibagi 1,44 meter persegi. Nah, dari mana 1,44? Itu dari satu dus ukuran 60x60 ya, karena isinya 4 lembar ya bosku ya. Nah, 20 meter dibagi 1,44 itu hasilnya 13,88 dus ya bosku ya, atau dibulatkan jadi 14 dus. Nah, jadi luas ruangan 5x4 meter itu atau 20 meter dibutuhkan granit sebanyak 14 dus ya bosku ya. Nah, kalau kalian mau spare boleh, atau mau dilebihkan, karena takutnya ada yang pecah maupun nanti ada potong-potongan yang enggak terpakai, jadi boleh dilebihkan antara 15 dus ya bosku ya. Nah, ini kan gampang banget caranya. Jadi total luas ruangan dibagi total satu dus ya bosku ya. Jadi yang kalian harus paham itu granit 60-60 itu isinya berapa dan total luas ruangannya berapa ya bosku ya. Oke bosku, itu tadi tips singkat atau cara singkat bagaimana cara hitung kebutuhan granit di area ya bosku ya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan loncengnya diaktifkan agar channel ini selalu berkembang dan selalu memberikan video-video terbaru yang bisa bermanfaat untuk kalian semua ya bosku ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.